Masak ikan susu. Atau sembur. Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jumpa lagi di channel YouTube Afifah Daily Vlog. Okay, syukur alhamdulillah. Gembiranya saya dapat lagi berjumpa dengan kawan-kawan semua. Hari ni saya dah balik-balik ke rumah saya setelah cuti selama 3 hari. Balik kampung hari tu. Hari ni saya baru nak start masak. Okey, hari ni kita nak masak menu yang simple-simple je kawan-kawan. Menu yang segar sikit sebab kita dah sejak hari raya hari tu asyik makan yang santan-santan je, makan daging-daging kan, sampai naik pening kepala. Okey. Jom kita saksikan. Sebelum tu saya nak ajak kawan-kawan semua kita berselawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, jom kita makan saya masak. Okey. Hari ni menu utama saya nak masak. Saya nak masak ikan susu. Ikan susu ni nak buat masak asam pedas ya kawan-kawan. Asam pedas cara orang Aceh. Okey. Bahan-bahannya simple je. Kat sini ini bahan-bahan blendernya. Ada cili. Lepas tu ni bahan yang paling penting dalam masakan orang Aceh, iaitu asam sunti. Asam sunti. Lepas tu ada bawang putih, bawang kecil. Lepas tu nanti saya nak letakkan ketumbar dalam satu sudu. Satu sudu makan. Okey, itu saja bahan-bahan. Ni bahan-bahan lain tambahan. Kawan-kawan boleh tambahkan bendi, cili, daun limau dan juga serai. Serai ni kadang saya letak, kadang saya tak taruh. Ikut mood juga. Kalau tak taruh pun tak apa. Okey. Bahan sampingan tadi saya ada rebus sayur. Saya nak yang segar-segar. Dah berapa hari yang saya makan daging-daging je. Dah naik muak dah. Saya rebus sayur bayam tadi. Lepas tu kejap lagi saya nak goreng ikan masin ni. Ikan masin gelama. Okey, itu saja. Jom kita mulakan masak. Ketumbarnya saya tinggal tambah dalam satu sudu. Ketumbar je. Okey. Bahan ni saya nak blender dulu. Saya nak cuci lepas tu saya nak blender. Okey kawan-kawan, ni dah siap saya blender. Sekarang sebelum tu saya nak keluarkan dulu sayur bayam ni. Takut nanti kalau biarkan lama dia dalam periuk ni dia jadi lembam. Okey. Sekarang saya nak buang dulu batang daun limau ni. Oh ya, masak asam pedas Aceh ni dia tak payah tumis-tumis ya kawan-kawan. Dia macam masak asam rebus juga. Semua masukkan sekali. Masukkan ikan tadi. Ni saya gunakan ikan susu ya kawan-kawan. Boleh je gunakan ikan-ikan lain. Ikan selar ke, ikan yang sesuai untuk dibuat asam pedas. Ikan pari ke. Ni saya guna seekor je tadi, ikan susu ni.
kalau orang Indonesia manggilnya ikan bandeng. Kita masukkan dalam bahan kisar ni tadi, saya tak letakkan kunyit sebab saya dah campurkan sabut kunyit kat ikan. Saya tuang je semuanya. Kita dah masukkan semua, tambah air sikit lagi bagi agak-agak ikan ni tenggelam . Okey, kita hidupkan api macam tu je, biarkan dia masak. Sampai mendidih, ikan sekejap je masak dia, kawan-kawan. Ni sedap sangat kalau time-time kita demam ke, makan ni dengan nasi, buat pedas sikit, keluar ingus. Okey, ni saya nak gorengkan ikan masin lama ni. Saya letak tepung apa? Tepung beras sikit. Kalau pak suami sukanya macam ni, tak tepung, goreng. Ok, kawan-kawan, macam ni, minyak dah panas. Ni saya nak masukkan ikan masin, ikan masin tadi. Jadi ikan susu kita. Masya Allah. Ni kawan-kawan, ikan masin glamour tadi yang dah saya goreng. Okey kawan-kawan, ni dah keluar asap. Kita boleh buka penutupnya. Tambahkan sedikit saja air lagi. Kan? Tadi dekat ikan saya dah letak garam sikit. Rasakan. Ikan susu ni saya eloknya kita cuci dengan limau nipis ya, kawan-kawan. Lumurkan limau nipis tu. Baru kita letak garam. Dia kurang sikit bau hanya ikan tu. Ikan ni dia sangat lemak . Sedap kalau masak asam. Okey, garam secukup rasa. Ni saya masukkan cili, cili sebiji. Okey kawan-kawan. Ni tengok mata dia. Atas sembul putih ni maknanya dah masak ikannya. Saya nak rasa. Sedap. Pedas. Pas. Namanya pun asam pedas kawan-kawan. Ini saya masukkan bendi. Bendi ni petik dekat kebun pak suami tadi. Adalah beberapa biji. Kawan-kawan ada penyedap boleh masukkan ni. Saya masukkan gula je sikit. Sikit je.
Okey, ni dah masak. Tunggu bendinya masak sekejap. Lepas tu baru kita tutup api. Okey, kawan-kawan. Ini masak asam pedas. Asam pedas cara orang Aceh. Dah siap. Nama asam pedas ni kalau orang Aceh panggil asam keeng. Asam keeng engkut muluh. Engkut muluh ni nama ikan susu ni lah. Ikan susu diorang panggil muluh. Engkut tu ikan. Okey. Ni dah siap. Nanti untuk review makannya, kita tunggu saya nanti lepas maghrib baru makan. Sebab dah terbiasa bulan puasa hari tu. Lagipun saya masak lewat sikit ni sebab besok pagi-pagi nak bawa mak saya pergi check up. Okay, stay tune nanti lepas lepas maghrib saya review makan juga. Okay. Okay, kawan-kawan. Sekarang kami nak makan. Assalamualaikum, okay. Kawan. Eh? Nak makan ni, kawan. Ini masak asam. Asam keeng. Asam keeng. Asam pedas, ah? Ini tradisi saya turun-temurun. Tradisi turun-temurun. Ini tradisi turun-temurun. Kalau tak ada makan ni sebulan sekali, fikiran tak dicas. Kawan-kawan, eh? Ikan apa namanya ni? Ini ikan susu. Kalau Indonesia ikan bandeng. Kalau Aceh ikan muluh. Muluh ah? Engkut muluh. Engkut muluh saya. Kawan-kawan eh. Jadi ini sayur bendi. Ini bendi kontot dipanggil. Bendi dekat kebun. Bendi ni kebun ah, kawan-kawan eh. Kalau ni sayur ni kat kebun dah habis. Tadi beli. Beli tinggal sawi kebun. Adalah kebun sikit-sikit. Kebun sewa kedai. Sewa kedai tapi dia ada tanah sikit. Jadi lah kebun. Kawan eh? Kebun sekangkang kera. Kawan. Okay, ini saya suka ikan gelama. Ikan kepala batu Indonesia panggil. Malaysia ada panggil ikan gelama. Ikan gelama masin. Okay, yang tengah sudah basuh misalnya. Kawan eh? Bismillahirrahmanirrahim. Misal cukup makan eh? Dah misal, kalau kena ikan asam pun, kuah asam, ikan masin memang sedap, kawan. Apalagi musim hujan sekarang ni, musim hujan dah 3 hari. Kawasan sini ada yang banjir, kan? Sedap. Balik lagi. Menu selepas raya. Ini sebetulnya ni menu diet, kawan-kawan. Mati asam. Kena tulang tangan. Ni makan dengan emping. Emping melinjo. Emping melinjo. Makan buah muling. Buah melinjo kalau sana panggil eh. Sedap kalau makan dengan masak lemak ke dengan asam-asam ke. Ni bisa. Lepuk melinjo. Okey. Tempoh makan eh kawan-kawan. Ni makan, makan dulu. Makan kawan eh. Saya pun nak makan juga ni. Okey. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Harap-harap kawan-kawan sudi mencuba resepi ni. Okey, bye. Wassalam. Makan tak nampak kiri kanan. Sedap ke? Sedap, pandai ikan masin memang sedap. Okey. Lupa hutang kawan-kawan, pandai ikan masin.